What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya teman-teman semua ya. Oke, hari ini kita bakal lanjutin lagi, kemarin itu kita sudah sampai di rumah presiden ya kawan-kawan. Oke, langsung saja hari ini kita langsung disapa oleh Ucok dulu. Oke semuanya, bagi kalian yang belum like video ini langsung saja scroll ke bawah dan tonjok ya like-nya, dan juga bagi kalian yang belum subscribe langsung saja subscribe. Langsung saja di subscribe. Oke, langsung saja let's go. Gua mau bunuh ini presiden yang kesel banget dah, gua ngancurin kota gua yang tercinta ini gitu kan. Kalian kesel enggak? Langsung saja komen ya. Wow. Oke ya kawan-kawan, langsung saja nih Ucok nih sudah sangat-sangat gezal gitu kan. Kita langsung saja lanjut ya. Oke, menangkap presiden killer nih kayaknya nih ya, lanjutannya nih. Oke, mari kita lanjut. Mana nih dia ya kan? Kalian yang penasaran kemarin, penasaran gitu kan, langsung saja komen, bang. Gua penasaran kemarin, bang. Gitu kan? Jangan lupa like juga gitu kan? Ini kenapa lama nih ngomong? Menangkap presiden killer itu. Oke, ini mana kita lihat ya. Bagaimana mereka menangkapnya ya kawan-kawan? Kelanjutan kisah sebelumnya. Oke, yang bikin Robit Puadi. Pemuda-pemuda itu berhasil masuk ke kawasan rumah presiden. Dan inilah kisah selanjutnya. Oke, mari kita serang ini ya rumah presidennya. Ini nggak mungkin nggak dijaga lagi ya. Ayo, habisi pasukan Black Bear bayaran itu. Oke, kita bakal habisin kata Cucok ya. Oke, dan kita bakal tembak biasa ya. Secara jauh-jauh saja kita. Kalau kita deket-deket, nanti kita yang mati coy. Oke, kalian santuy saja ya. Oke, kita jadi tembak sini, teng. Oke, kena. Ini kita kayak main game nih, guys. Aduh, dikit lagi. Aduh, jangan. Nah, gitu kan. Lompatnya. Aduh, si Ucok lompatnya tinggi banget, guys. Ini emang kayak gini nih, kampret sekali. Oke, naik dulu nih, naik. Aduh, gila. Aduh, ini naiknya lewat mana nih, hey? Aduh, oke, ini lewat sini nih. Bentar nih, makin lama nih jadinya, guys. Aduh, ini gara-gara si Ucok gua. Aduh, jangan neken lompat ya, berbahaya Ucok ini kalau lompat. Nah, ini dia nih. Oke, sekarang, waduh, cewek ya. Waduh, si Ucok nggak tega nih. Ucok nggak tega nih ya, tapi ya memang harus ya mereka berkhianat ya. Mungkin, oh, ini mereka nih cloning juga, guys. Bukan manusia nih. Nah, mereka sama tuh. Habis ini, kembar. Kita lawan oleh ini, aduh, bapak-bapak lagi. Bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Dia bawa pentungan nih. Aduh, maaf ya bu. Bu. Oh, ini bukan manusia juga, guys. Jangan percaya ya. Ini adalah kalau manusia nggak bisa, dia nggak mungkin bakal dijadiin kayak gitu ya. Yang terakhir kita lawan kakek-kakek gokil bayaran. Oke, mana kakek gokil bayaran? Kakek gokil. Nah, ini dia nih kakek-kakek ya. Ini produk gagal mereka ini. Nah, sini kau. Ini, coy. Ada bosen so dong. Anjir, itu bahaya banget, guys. Gila. Aduh, sensor ini. Itu sekali gergaji mati, coy. Penggal badan gila. Aduh. Inilah saatnya kita beraksi. Kita harus berhati-hati karena ada penjaga super ketat. Aduh, selalu ada kata bayaran. Memanglah dia nyuruh orang itu bayar walaupun 2.000. Sudah, nggak usah pakai lama, ayo kita masuk ke pintu. Oh, itu pintunya, kirain layar tancap. Ayo kita masuk. Layar tancap dibayar 2.000 doang lagi ya, dikit banget ya kawan-kawan. Mereka itu sudah dicuci otaknya. Ayo kita hadapin pembantu paket A. Aduh, paket A, ada paketnya ya kayak makanan. Aduh. Nah, itu gila, mereka membredet semua kayak gini ya. Gila, ini nggak bisa nih. Ini mereka nih ngapain sih? Aduh. Harus serius nih, guys. Ini lagi, weh. Ini ditembak, weh. Kenapa kalian ngeliatin si Ucok nih? Coba ngeliat semuanya. Coba nih. Mereka ngeliatin Ucok, Pak. Enggak lagi ya, masih ada nih hidup ternyata. Nah, nih malah bicara gitu, kan. Hati-hati, di sana masih ada lawan mereka. Masih ada lawan mereka. Oke, masih ada katanya. Mana? Mana? Oke, terima kasih sekali nih. Untung diletakin kayak gini ya, darah tambahannya ya. Wis. Darah. Masih banyak darah. Ayo, tembak, Cok. Oke, untung dia pistol doang ya, guys. Jadi kita aman ya. Sweet. Si Sweet ini ngalangin, kampret kali. Nah, gitu kan. Bagus. Dan di kita... Kelihatannya ada lagi, pasti berbahaya ini. Oke, pasti berbahaya kata Budai. Oke, wow, nggak berbahaya, santuy. Di sini ada Ucok in the house, yo. Oke, mana lagi? Hah, di sini kah? Sini kah lagi, hah? Nah, satu hit doang gitu kan.
Hati-hati, semakin lama malah semakin banyak dan berbahaya. Berbahaya katanya si Ucok ya. Cuman, namun, mana lagi nih teman-temannya cek? Oh, belum masuk. Nah, nih gue cari tadi kok nggak ada kata gue. Aduh, tiba-tiba ada dia menyerang ya. Oke, ini kita sudah masuk sini. Tadi mana nih? Oh, sembunyi kau ya. Oi, sembunyi sekarang kau ya. Oh, sekarang dari Korea lagi nih. Orangnya nih, orang bayarannya nih, guys. Ini orang juga kah? Oh, cuman dia nggak nembak nih, guys. Nah, ini lagi, boy. Ini tembak. Os. Waduh, oi. Nggak kena lagi. Itu udah titiknya ada kena kepala, coy. Astaga, ini harus jarak dekat nih nampaknya nih ya. Oke, kita deketin deh ya. Kita sembunyi dulu di pinggir sini. Ternyata ada di sini, ngejutin. Oh my god, mati kau ya. Nih sini nah. Wow, ini paling banyak darahnya nih, guys. Pantes enggak mati-mati. Awas. Awas jaga jarak. Oke, jaga jarak sih. Kata si Caesar nih. Aduh anjir. Astaga, darahnya hampir habis ya. Gimana enggak serius muka gua, coy. Dia langsung ngabisin darah kayak gitu sekali tembak. Aduh, reload lagi. Bantuin dong, teman-teman nih. Ini masih hidup, boy. Oke, udah deh. Aman. Oke, itu masih ada tuh di situ ya. Banyak banget ini musuhnya ya, guys. Pantesan nih banyak uang nih presidennya nih. Dia dimakan semua nih duit rakyatnya, boy. Di sana ada apa ya? Ada apa? Sana mana? Ini studio musik ini. Wow, dia mempunyai studio karaoke juga di rumah. Ternyata si presidennya gitu ya, kawan-kawan. Mana lagi nih? Oke, ini dia nih. Mungkin ini ruangannya nih. Wah, kalian berhasil sampai sini ya. Mari kita selesaikan saja kasus ini. Kau tidak di pihak mereka? Ya, karena aku merasakan sengsara dari rakyat. Apa yang sebaiknya kami lakukan untuk mengusir presiden itu? Itu gampang, kalian hadapi dulu orang bayarannya lalu bunuh dia. Setelah itu bahaya. Kalian siarkan di televisi bahwa akulah yang akan menggantikannya. Untuk itu, kamu harus jadi presiden yang soleh, jangan sampai kejam ya. Kalian sebagai pemuda yang menyelamatkan kota juga harus setia pada misi ini ya. Oke, ini ada wakil presidennya ya. Dia nyaranin ya. Bunuh semua pembayaran paket B. Oke, sekarang si Ucok ya. Wah, ini kenapa loncat-loncat mereka? Mana sih? Oh, ini dia nih mereka nih. Oh, ini paket B nih ya, kawan-kawan. Cuman nih gua kok curiga ya sama wakil presidennya ya. Kok dia yang mau jadi presiden sekarang ya? Oke, semoga saja dia baik ya, teman-teman. Awas, lawannya sangat banyak. Oke, sangat banyak kata si Sweet. Lu bener-bener ya, kalau nggak bener lu, kita ini harus jadi Ucok saja yang jadi presiden ya. Kalau setuju Ucok yang jadi presiden, tulis di komentar bawah ya, kawan-kawan. Oke, kita nih. Ini kayaknya belok kiri nih ada nih. Belok kiri. Nah, kan. Ada kau ya. Mana lagi ya? Kau nggak lihat kan? Wih, nggak lihat ya guys. Soalnya ini ada jarak tembaknya mereka nih. Aduh, nggak bisa lagi. Oke, kita hadapin saja sini kau ya. Aduh, nggak bisa lagi. Oke, kita deketin saja ya guys. Soalnya darahnya juga banyak nih ya. Di depan Ucok sudah ada darah juga, jadi aman ya. Jadi kita langsung saja deketin mereka supaya nggak kena. Oke, nambah darah. Dah, dalam sini ada? Oh, nggak ada ya. Oke, mana lagi paket B? Ini mana paket B, wey? Paket B pakai sambal. Toby continue. Oke, kita bakal lanjut lagi nih. Kayaknya nih di sini. Kayaknya di sini ruangan presidennya nih. Atau ini masih ada paket C. Paket C plus telur. Aduh. Oke, ya kawan-kawan, sekian dulu video barang ini. Bakal kita lanjutin lagi besok ya, kawan-kawan. Oke, sekian dulu video barang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sempak. You what?